Oke guys, kembali lagi bersama saya di Dian Jawa. Di kesempatan hari ini, sorry lama nggak rekaman, beberapa hari yang lalu karena gua lagi lagi pengen jajan sih, tapi hari ini tapi gua sempat kemarin sempat ngerekam kacaan gua. Mungkin yang mau kepo gimana kacaan gua di JDID ya, mungkin gua dapat hoki sedikit ya, hampir hoki ya. Ini kalau kalian mau lihat rekamannya habis ini gua tayangkan. Tapi sebelum itu, kenapa gua dimain di private server? Karena gua ngasih info aja. Yang kemarin membantu apa ya, karena 1 juta ngomong 1 juta, emang gua banyak salah guys ya, sorry. Namanya juga orang yang ngomong suka berepotan ya, gua tuh, gua tipe orang yang suka berepotan, jadi jangan diharapkan ya guys ya. Oke, sekarang kita mau gua kasih tayangan. Sebelum mulai, gua itu gacha Game Pass ya, buat teman-teman yang nggak tahu, Game Pass itu ya kayak apa ya, ya kayak gacha buat kebutuhan, kayak kebutuhan aja. Mungkin ya kita dapetin mobil juga nanti di dapet Game Pass-nya gitu kan, kita biar dapat akses lah maksudnya, nah itulah sebutannya, biar dapat akses dapat mobil itu, gua pengen mobil ini itu gitu loh guys. Jadi kita gak capek-capek apa top up gitu ya, kayak gitu. Tapi ya mending gacha dulu, kalau hoki ya udah bagus, gak usah keluarin bubuk banyak banget ya guys ya. Kalau ngeluarin banyak bubuk ntar ribut gitu loh. Jadi ini ya, gacha Game Pass sih menurut gua worth it aja ya. Sampai bilang gak worth it, coba aja nanti kalau ada. Kemarin gua ada dapat Game Pass itu di harga berapa gitu, 200-an, hampir 200 ya, kalau totalnya. Kalau gua bilang itu udah lumayan loh dapat gratisannya. Ayo, kalau kalian misalkan dapat Lukuri car atau apa gitu ya, itu udah lumayan banget itu, paling gak usah perlu top up lagi tuh guys ya. Gua di shop ya, itu ya di shop ya, mana tuh ya? Nah itu 200-an ya, ini 200-an ini mahal loh guys ya, Game Pass kayak gituan. Oke, kita mau sebelum gacha lagi kita kasih klipnya seperti ini tuh. Ya, gimana guys? Gimana? Kali hampir itu hampir ya guys ya.
Gila itu, gua agak kecewa, sedikit kecewa, tapi ya gak apa-apa lah. Itu gacanya itu posisi jam 12, apa ya, jam 12 malam, mungkin gua lupa-lupa inget deh. Itu gua menggacha, emang gua menggacha beneran itu. Jadi pas emang di jam 12 itu emang tempat risetnya kotak ya, takutnya hoki gitu ya. Di jam 12 gua pernah itu jam 12 hoki terus, karena kenapa hoki mobil eksklusif itu nggak tahu, itu teori yang fresh mungkin ya. Jadi ya gua udah merasa happy juga ya guys ya, mendapatkan item-item dari hasil gacha sampai ya gua foto-foto ini eksklusif, apa eksklusif gitu, limited mobil gua yang gua sepilin seperti itu. Itu gua fotoin ya karena gua pengen ya gua udah dapat berapa limited yang gua dapatkan gitu loh guys. Oke, hari ini gua udah memiliki mobil yang sama, tidak ada perubahan dengan mobilnya. Tapi kemarin 17-an gua kesel dikit karena limitednya gak ada. Aduh, set ya min. Gua baru nggak kalau ada mobil limited di Bekasi atau enggak di Puncak, itu gua lupa ya lokasinya. Tapi ya udah, kita langsung gacha aja ya guys ya, kita mulai. 3, 2, 1. Tapi klaim dulu, karena kita dikasih budget 6 juta nih, kurang gacor apa lagi. Ayo. Oke, sekarang gua nggak mau ke kotak terbatas, kita mau mainnya ke Game Pass karena gua butuh luxury access atau apa gitu ya, retro, please kasih gua. Aduh, mana nih, nggak nongol. Gua sekarang mencoba teori di apa di private ya, apakah hoki, gua nggak tahu juga. Oke, dikasih 75, tidak apa. Oke, ditambah lagi duit gua. Oke, mana nih kok nggak muncul-muncul nih, bertanda kah? Coba ya, gua bentar dulu guys, teori riset karakter, coba bentar sekali aja ya, ini terakhir nih. Masa iya gak dapat nih, gua nangis gaming. Oke, terakhir ya guys ya, boom. Aduh, mana itu limiternya, gak kelihatan banget. Apa Game Pass-nya? Wah, beneran curam ini di private server, sesuai gue aku bilang waktu itu. Wah, apalah, kita jalan-jalan ya guys ya pakai mobil ini. Oke, kita nggak apa-apa lah, kita mau cari mobil dulu ya guys ya. Wah, bang suka mobil limited ya ini belakangan. Ya gak juga sih guys, koleksi aja sih gua tuh, gua kolektor seharusnya. Kita mau kemana dulu nih? Ah, wow, ngelag. Bentar ya guys ya. Ke baby, kita mau cari baby lagi kah? Nggak tahu baby ada yang bisa dibeli gak?
Karena aku belum punya game pass-nya BMW nih. Mewah ya kalau nggak salah. Beda ya di kategori sama mewah ya guys ya. Ya cuma BMW itu doang yang disepilin. Wih ada yang baru itu. BMW i5 E40 sama BMW i8. Ah ini yang gue pingin nih. Tapi gue belum punya. Oh kiri ini kah? Ya kalau pasti kalau gue betul kiri bagus sih. Gue ambil bebasnya. Tapi ya gak apa-apa lah. Terima, terima, terima. Kalau punya kalau apa terima aja. Nanti kalau nunggu. Oke, gue ada punya mobil off-road ya guys ya, off-road. Kayaknya ada gua sepirin gak sih? Belum ya. Ini ya mobil off-road gua ya biasanya. Yaitu ini mobil off-road keluarga ya guys ya maksudnya. Karena gua ambil mobil keluarga soalnya ini cakep banget nih kalau dibuat off-road per keluarga gitu. Wah. Dengan spek cumi dengan turbo yang bunyi. Nah, tuh bunyi tuh kalau kedengeran ya. Nah kayak gitu ya guys ya suaranya. Ya segitu aja guys untuk infonya. Mungkin nanti negatif gua mau. Oh ya guys jangan lupa pakai kode dari dem ini ya guys ya, ya gua kasihin di bawah ini buat teman-teman yang nonton aja nih. Nih gua kasih kode redeem buat tukerin duit. Kalau kalian butuh duit ya silakan tukerin kodenya tapi sebelum expired ya. Ini masih di bulan Agustus jadi masih bisa di kode apa bisa di redeem sekarang. Ya deh. Segitu dulu untuk video kami hari ini untuk teman-teman yang sudah menonton di siang, sore, pagi atau malam. Ya atau malam yang kalian nemenin tidur ya. Tapi gua cuma ya mungkin berapa menit doang. Soalnya gua bakal jaga nggak bisa main game apa-apa karena belum punya mobil bagus sih. Heran. Gua youtuber Gismin guys enggak ada guys ya emang belum dapat game pass ya emang Gismin sangat kayak Gismin banget tapi enggak Gismin sih tapi sudah bayangan gue itu udah bisa lewat tanpa game pass aja juga bisa sih belinya tapi kekurangannya kalau kalian suka mobil apa ya mobil off-road apa mobil kayak di PSD tuh nah itu pada kekunci tuh biasanya nah itu kan kita kayak nggak bisa tuh dibeli ya kayak tadi tuh ya di BMW tuh tiba-tiba dikunci ya tapi ya nggak apa-apa sih tapi bisa ada di BMW. Nah mungkin teman-teman yang nggak tahu ini gue dapat BMW mungkin yang baru penonton baru gue dapat BMW yang tadi aku pakai yaitu BMW X3 itu gue dapat dari mana kok itu padahal mewah loh kok gamepassnya mewah ya memang sih mewah tapi itu gua ceritanya apa ya bukan apa ya sebelum itu kan apa mobilnya ini dirilis nah di situ gua udah kepikiran nih mau ambil enggak nih takutnya nanti kalau belum enggak mau diambil nanti dia akan jadi gamepass gitu kok. Dan beneran jawaban gua di mobil ini sudah jadi game pass itu apa tadi look carry ya look carry game pass mungkin ini mobil ini sudah jadi milik gua sih sebenarnya cakep ya udah guys segitu dulu untuk video kami hari ini saya diajak mau pamit ini mobil dengan closingan mobil BMW yang sebenarnya gua
sengaja nggak sengaja aku dapatkan, ya udah ini cakep banget pun dikit. Tapi ya gua dibilang beruntung sih ya, saya dapat mobil gini kan, tapi tanpa game pass pula gua. Ya soalnya tangan cepat nih, fast hand, gua bukan nyetit guys, emang fast hand ya, karena gua kalau ya udah duluan dapatin mobil ini sih gua. Tapi ya gak apa-apa sih, ini udah dibilang cakep nih, mobil direktur-direktur gimana gitu ya. Ya udah guys, segitu dulu untuk video kami hari ini. Saya Dejo mau pamit. Terima kasih sudah nemenin gacha yang cukup ampas ya. Nangis gua. Sumpah ampas sekali guys hari ini. Ya dapat keberuntungan seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi kenapa ya kalau ganti konten itu ada aja hokinya. Kalau di konten nih ampas. Gak tahu kan kenapa ini ya. Monopoli gacanya ini aneh sekali. Yaudah guys, yaudah, bye bye. Saya Dian yang mau pamit. Kabum, bye bye semuanya. Dah, ampas semua dah. Hari-hari.